Bukan Elon Musk namanya bila tidak melakukan hal-hal yang nyentrik, termasuk di tengah kondisi perang Rusia dan Ukraina. Setelah vokal menyampaikan dukungannya ke Ukraina dan kritik ke Rusia, kini Musk terang-terangan menantang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berduel. Tantangan itu disampaikan Musk melalui sebuah tweet di akun Twitter pribadinya dengan handle Elon Musk. "Dengan ini saya menantang Vladimir Putin untuk berduel. Taruhannya adalah Ukraina," tweet Elon Musk. Hingga saat ini, ajakan duel Musk belum direspons oleh Putin. Namun, tweet itu sudah ditanggapi oleh salah satu pejabat Rusia, yaitu Kepala Badan Antariksa Rusia Roskosmos, Dmitry Rogozin. Dalam sebuah cuitan balasan, Rogozin mengejek Musk dengan menyebutnya sebagai anak nakal yang masih terlalu muda. Kemudian ia juga mengajak Musk bertarung, sebelum Musk melawan Putin.